Hello, baik, dalam video kali ini aku nak bercakap pasal satu aplikasi persiriman yang ramai tak tahu bahawa aplikasi ni ialah aplikasi yang haram. Haram means bukan haram dari segi agama tapi haram dari segi undang-undang. Senang cakap illegal lah, cakap rompak. Okay, aku akan bercakap pasal satu aplikasi ni. Mungkin ramai yang tahu, mungkin ramai tak tahu, tapi aku just buat video ni untuk educate lah dan bagi tahu bahawa at least kita perlu tonton movie ni dekat tempat yang betul. Dan kenapa aplikasi ni di label sebagai haram ataupun illegal. Okay, kita intro dulu. Baik, aku akan bercakap pasal aplikasi yang dikenali sebagai aplikasi Lok-Lok. Aku rasa hampa pernah tengok iklan Lok-Lok ni dekat Google Ads, kadang-kadang dekat permainan games kan, yang ada yang free. Lepas tu dia keluar iklan ada aplikasi Lok-Lok ni kan. Okay, baik, aku just nak bagi tahu yang sebenarnya Lok-Lok ni adalah sebuah aplikasi perstreaman yang tidak sah, which means that ini bukan aplikasi perstreaman yang legal macam Netflix, macam Viu, macam Disney Plus, Hotstar and so on. Okay, dan aku rasa sesiapa yang download aplikasi Lok-Lok itu sendiri dekat dalam handphone dia orang, okay, sama sahaja seperti hampa menyokong cakap rompak. Dan mungkin ada yang berpendapat bahawa aku contoh cerita rompak ke apa ke, bukannya aku kisah pun asalkan aku boleh tengok movie, lagipun movie tu kan lara. Aku rasa benda ni adalah satu statement yang tak bagus, sebab aku rasa kalau hampa rasakan movie itu adalah sesuatu yang tak bagus untuk kehidupan hampa, baik hampa tak payah tonton langsung dan tak payah nak download aplikasi tersebut. Okay, macam kenapa aplikasi Lok-Lok ni adalah aplikasi yang tak sah ataupun aplikasi yang illegal? Pertama sekali, Lok-Lok ialah aplikasi yang kalau hampa tengok dekat situ, dia ada pelbagai movie. Okay, yang mana kadang-kadang kita tengok dalam tu ada video-video ataupun filem-filem originals daripada penstreaman lain. For example, Netflix original, Disney Plus original, View original, Amazon Prime original. Kalau kita perasan kan, semua aplikasi original ni, okay, sebenarnya hanya ada dekat stream penstreaman tersebut sahaja. For example, Netflix original akan ada dekat Netflix sahaja. Amazon Prime original akan ada dekat Amazon Prime. Kalau Disney Plus Hotstar original, okay, akan ada dekat Disney Plus sahaja. So kalau katakan all these original movies ni ataupun series berada dalam satu apps lain yang menggabungkan semua originals ni, maka automatically apps tersebut ialah apps yang haram. Kenapa? Sebab Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, dia orang invest dalam buat original movie dia orang, dan investment itu adalah untuk application dia orang sahaja. So dia orang tak akan bagi mana-mana application lain yang third party yang bukan daripada dia orang punya ruang lingkup dia orang untuk gunakan ataupun upload original series ataupun movies dia orang dekat situ. So of course automatically kalau hampa jumpa saja Disney Plus original, hampa jumpa macam Loki lah, hampa jumpa macam filem-filem ataupun series macam apa tu, WandaVision and so on dekat Lok-Lok, maka sebenarnya automatically hampa dah sedar bahawa Lok-Lok ialah aplikasi haram. Okay, aplikasi cetak rompak. Okay, kedua, kebanyakan kalau kata kita ada legal punya apps yang percuma macam Tubi, macam Voodoo, okay, yang memerlukan VPN dan semua. Tubi tak perlu VPN lah. Okay, tapi kalau kita perasan, kita tengok Tubi dan juga Lok-Lok, Tubi dia memang percuma dan legal dan sah di sisi undang-undang. Kalau kita perasan, filem-filem yang free ni ialah filem-filem grade B, filem-filem yang at least 10 tahun ke belakang. Dia orang dah boleh dapat free lah, sebab mungkin waktu tu hak cipta dah macam harga dah kurang ke apa, tapi kita boleh tonton filem-filem yang macam tu secara free dan legal dah sah sesuai undang-undang. Tapi kalau katakan hampa tengok di Lok-Lok filem yang baru tayang dalam 2-3 bulan, baru keluar Blu-ray hari ni, tiba-tiba dah keluar Blu-ray boleh tengok pula dekat Lok-Lok, automatically itu ialah aplikasi yang cetak rompak.
Kan? So aku cadangkan hampa avoid lah lock-lock ni, tapi terpulang mana masing-masing. Tapi aku nak cuma bagi tahu bahawa kalau kita tonton sesuatu filem itu ataupun sesuatu series itu dekat tempat yang tak sepatutnya, itu pun dah lebih kurang kira mencuri lah. Kan, kita mungkin tak sedar benda tu, the details, benda yang kecil-kecil ni. Tapi aku rasa kalau kata kita ada sikit budget, kita ada kewangan untuk subscribe, kita subscribe lah di tempat sepatutnya. Kita ada macam kalau kata kita ada Disney Plus harga pun agak berpatutan. Kalau tak mampu Netflix, kita ada Amazon Prime and so on. Dan memang kita akan terima hakikat bahawa original series hanya ada dekat application itu sahaja. For example, if you want to watch Stranger Things, hampa tak akan dapat dekat Disney Plus Hotstar. Kalau kita nak tengok siri Solo, for example, Solo, kita tak boleh tengok dekat Netflix, kita hanya tengok dekat Amazon Prime. So memang kita terima hakikat bahawa any original movie atau series akan ada dekat certain places sahaja. So kalau digabungkan semua dalam satu apps, maka kita tahu bahawa apps tersebut dah mengaut data dan mengaut keuntungan secara haram melalui uploading movie-movie dan juga series yang cetak rompak. Okay, kita pun tahu bahawa cetak rompak sekarang tak macam dulu. Dulu ada dekat pasar malam. Okay, dulu ada dekat kedai-kedai. Sekarang tak lagi. Cetak rompak dah go on level baru, iaitu dekat aplikasi penstreaman. Kalau hampa perasan, aplikasi Lok-Lok itu sendiri dah tak ada dekat Google Play Store. Aku rasa diorang dah ada remove. Tapi hampa boleh, kalau hampa nak cari pun, aku tak payahlah. Okay, tak payah. Better hampa buat something yang berfaedah, seperti langgan Netflix, langgan Disney Plus Hotstar, langgan Amazon Prime. Semua benda tidak ada yang percuma, bro. So memang apa-apa sahaja perkara di dunia ni kita kena bayar. Okay, kalau kita dapatkan benda tu secara percuma, itu dah dikira mencuri. Sebab movie itu sendiri dibuat untuk bisnes, untuk dapat keuntungan. Kalau hampa tak bayar, hampa tonton free, hampa dah automatically mencuri. So aku rasa tolong avoid lah. Okay, kalau katakan hampa duk tengok tempat-tempat yang tak sepatutnya, aku rasa you should avoid dan sokong tempat-tempat yang sebaiknya. Jika tak mampu tonton dekat wayang, sabar, tunggu dekat masuk kat penstreaman. Lepas tu tengok dekat tempat penstreaman yang betul. Okay, dan bukannya pergi tengok dekat mana-mana tempat yang percuma. Aku rasa benda ni patut avoid lah. Okay, lagipun kebanyakan penstreaman pun dah makin murah sekarang, dan aku rasa harga dia pun berbaloi. Kan, mungkin ada yang boycott Astro ke apa ke sebab Astro mahal. Just langgan je lah Disney Hotstar sendiri, Netflix dan so on. Aku rasa Netflix dia tu sendiri pun katalog dia pun aku rasa sampai ketua aku takkan habis tengok. Dia punya katalog terlalu banyak. Kan, same goes with Disney Plus, Hotstar, Amazon Prime and so on. Okay, so akhir sekali aku nak cakap, support original, support perstreaman yang betul. Jangan tengok tempat-tempat yang aplikasi yang illegal, sebab aku rasa illegal ni, aplikasi illegal ni tidak memberi faedah kepada keuntungan syarikat-syarikat penstreaman yang original ni, sebab diorang pun perlu cycle diorang punya keuntungan untuk buat Netflix original, untuk buat Amazon Prime original dan juga buat Disney Plus original yang lebih padu. Okay, support tempat yang betul, dan aku rasa itu sahajalah video tu aku untuk hari ni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.